Ya boy. Siap. Jadi kita habis ngopi di Secret nih boy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boy. Jadi kita dari habis reading pagi kesiangan pagi kesiangan kita boy. Terus ini kita mau balik ke rumah sih. Balik ke rumah kita sama Om Bejo sama Om Harlek. Paling kita di rumah mabar-mabar lagi sih, lanjut mabar. Rada-rada ngantuk, sekalian mau cuci motor juga sih. Aduh. Kita pakai si Black Hunter nih, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boy. Jadi kita ketemu lagi di channel aku nih boy. Nah kali ini kita habis reading siang. Jadi kita bukan reading pagi boy, reading siang tadi kita nih. Kita mau punya kesiangan boy. Aduh, tadinya mau pagi kan jam 6. Cuman kita bangunnya sekitar hampir jam 9 tadi sih boy, hampir jam 9. Kita kedatangan teman nih boy, teman bangunin lagi di rumah nih boy. Panas boy cuaca kali ini boy. Cuaca panas nih boy. Jadi kita lewat MCLan aja sih. Biar agak cepat kita sampai ke rumah. Itu habis apa ya, habis ngopi di Secret, terus habis sarapan kayak gitu kan, di sarapan terus mabar kayak gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nah, kita sudah mau balik ke rumah nih boy. Panas sih. Kalau jalur-jalur kayak gini tuh jalur-jalur alternatif ya boy. Kalau di Makassar itu jalur yang seperti ini tuh jalur alternatif. Cuman kadang ya, jalur kayak gini tuh juga rada-rada macet juga boy, karena orang berpikirnya bisa lewat sini itu cepat, makanya itu banyak orang lewat sini untuk menuju ke, biasanya sih menuju ke Panakukan sih boy.
yang nganter itu udah habis ganti ini sih, Boy. Ganti steering damper. Yang kemarin itu kan steering dampernya warna silver gitu sih. Nah, sekarang itu sudah pakai warna hitam sama dengan kalipernya, Boy. Jadi mungkin bakalan kita buat video lengkapnya. Ditunggu aja sih ya, Boy. Kita buat video lengkapnya sih, Boy, untuk si Black Hunter ini. Sepanjang tahun ini tuh sudah banyak yang berubah dari si Black Hunter sih, Boy. Jadi mungkin dari video yang pertama di review itu agak sedikit berbeda secara tampilan. Panas nih, Boy. Aduh, gila sih ini panas sih. Saya ini ada Om Harlet sama Om Bejo sih, Boy. Situasi di sini tuh agak sedikit panas. Enak juga berkaca di mobil ini, mengkilap, Boy. Panas parah nih, Boy. Jadi banyak yang bertanya juga soal si Black Hunter ini. Apa-apa saja sih par yang terpasang, terus kisaran harga berapa? Cuman ya kalau kita sebenarnya kalau untuk harga referensi sih, Boy. Cuman ya buat saya itu agak sedikit berlebihan sih. Kalau kita sebutin harga, ya nggak perlu ya. Kalau kita masalah harga ya, mungkin bisa teman-teman cari di Google atau di kayak di mana, di kayak di Tokopedia
Blibli itu banyak sih boy kalau masalah harga, karena mungkin juga di Parsi Black Hunter ini sudah full ya, sudah banyak ya gitu kan. Begitu ingat juga sih saya boy untuk nilainya. Harum banget itu. Sudah diinspeksi kanal nih boy. Gerah ini. Segar boy, banyak pepohonan di sini nih. R15 itu sebenarnya motor fairing yang termasuk hemat sih boy. Gak tau ya buat CBR atau GSS, GSX, GXS apa ya, GSS ya. Punya Suzuki kita, saya nggak tahu juga karena belum pernah coba pakai. Tapi kalau untuk R15, hemat boy. Parah sih hematnya. Panas pun gerah. Ini mungkin sekitar 10 menitan lah sudah sampai nih. Dari mana ya? Daerah sini agak sedikit mendung nih boy. Apakah mau hujan kali ini lagi ya?
dari pagi nih nggak begitu padat ya kendaraan sini boy. Sekarang situasinya wow, malah pada keluar kali ya siang-siang kayak gini, mau cari tempat yang lebih ngadem kayak gitu ya, lebih adem. Sini masih aman sih jalanan, padat nggak begitu padat juga, masih longgar sih. Lalu lintas boy, warahmatullahi wabarakatuh.